Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR ini. Pemilihan strategi, ya memang ideal PCR, tapi sekali lagi harus memilih juga strategi yang satu selain efektif, ya, berbasis spesifik, ya, sensitif tesnya, kemudian juga cost efektif, artinya tidak memberatkan. Dan ini artinya menjamin kesinambungan dari kebijakan itu sendiri. Risiko terjadinya klaster atau penularan di pasar itu sangat kecil lah, bahkan paling kecil dibanding moda transportasi lain. Sebetulnya dengan melakukan rapid test antigen itu sudah cukup memadai.